Halo semuanya, kembali lagi bersama aku di Kim. Iya, Gi. Iya. Mantap sekali ya. Kembali lagi bersama saya. Waduh, mudah-mudahan saya bakal bisa upload terus ya teman-teman ya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton channel ini, yang menonton video ini. Terima kasih ya sudah mensupport saya ya. Jangan lupa klik like-nya teman-temannya sebelum apa menonton. Klik like-nya dan yang belum subscribe, di-subscribe dulu ya. Waduh, di luar lagi hujan ini ya. Tidak apa-apalah. Oke lah, di pagi hari yang cerah. Kok cerah? Kan lagi hujan ya. Di pagi hari yang hujan ini ya. Kita bakalan bikin konten ya teman-teman. Konten itu ya yang lagi banyak lah di YouTube ya. Saya ikut-ikutan aja. Yaitu 24 jam diatur sama orang gitu ya teman-teman ya. Wah, saya bakalan bikin konten itu. Saya bakalan minta teman saya ya. Untuk mengatur saya ya. Selama saya makan hari ini apa aja biar dia yang ngatur ya teman-teman ya. Siapa bisa nebak? Ah, bisa lah kan sesuai judul dan thumbnail. Oke, kali ini aku bakal diatur sama Mas Kelpon ya. Kelvan ya teman-teman ya. Mas Kelvan ini dia. Saya nanti bakalan suruh dia untuk mengatur makanku hari ini ya teman-teman ya. Dari pagi, siang dan malam hari ya teman-teman ya. Oke lah, tanpa basa-basi lagi ya teman-teman. Saya bakal telepon si Kelvan ya teman-teman ya. Sebentar, susah ya, lama dia. Angkat, bos, angkat. Lama banget dah. Weh, halo. Selamat pagi. Ini ada jam ya. Ini teman-teman, saya, udah setengah 11 ternyata. Aduh, ternyata saya kesiangan nih, bos. Udah setengah 11 siang, bos ya. Ternyata bukan pagi lagi. Tapi aku kesiangan, nggak apa-apa. Kita makan pagi menjelang siang ya. Aku minta tolong, hari ini tolong atur aku buat makan ya. Dari pagi, siang, dan malam, Van. Konten, bos. Konten, tolong. Tolonglah, pagi hari ini tolong kasih aku makanan yang enak-enak gitu loh. Kan pagi, siang. Makanan pagi, siang, sama malam ya? Ya. Oke. Enak-enak. Ya. Yang gampang aja dah. Ya, yang saya suka nih yang gampang nih. Ya. Ricis level 5 deh. Tolong. Ini ya, masih pagi, bos. Udah. Masih pagi nih, bos. Udah makan yang pedas-pedas aja. Oh gitu, siap, benar-benar. Ya sudahlah. Baiklah, baiklah, aku bakal turutin lah makan paginya Regis level 5 ya. Ngadi-ngadi aja lo. Oke lah, see you nanti di siang hari ya. Aku telepon lagi. Mantap. Thank you. Oke teman-teman, tadi aku sudah telepon Kelpan ya. Dia ngasih makan pagi, sarapan pagiku Regis ya, tolong. Ya sudah, tidak apa-apa ya. Saya bakalan pesan dulu lewat ojek online ya. Jadi ya mungkin langsung aja ya di bagian makannya saya order dulu. Nah, ini dia sudah sampai makanan aku ya teman-teman ya. Ini Regis dan minumannya ya. Saya buka dulu deh. Regis level 5. Wah, baunya gila nih, pedes banget nih. Ini kalian bisa ngeliat enggak sih ini? Kelihatan lah ya. Udah kamera bagus, bos, tolong ya. Warnanya tuh merah. Merah pekat. Dan minuman ini kesukaan aku nih. Pink lava ya, mantap sekali. Oke lah, langsung aja saya bakal pindahin ke piring ya. Sebelum makan seperti biasa teman-teman, klik like ya dulu ya. Like dulu, yang belum like di like dulu, bos. Anda ini suruh nge-like aja susah perasaan. Oke, di like videonya udah. Terima kasih. Sekarang kita langsung menikmati makanan pagi hari ini ya. Kita berdoa dulu ya. Amin. Oke. Sekarang kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Makan dulu.
pedesnya. Gila, tolong. Alah. Oh gila sini. Rijus memang terdebes untuk rasa pedes ya. Ah, level 5 mantap. Wah, ini tinggal daging dan tulang ya. Nah, ini aku ingat satu pepatah ya dari Pak Mungkas ya. Pak Mungkas said, kalau makan nggak bisa sama tulang-tulangnya, tapi kalau sama kamu, aku mau sampai tulang-tulangnya. Mantap banget. Makan, Sulur. Oke, sarapan pagi saya sudah selesai. Wah, malah pedasnya tuh masih berasa. Oke, kita ketemu sampai nanti siang ya, siang hari teman-teman ya. Halo semuanya, kembali lagi ya di siang hari ini ya. Sekarang jamnya sudah menunjukkan udah jam 2 lebih ya teman-teman ya. Sudah jam 2 lebih, oke. Ini udah siang hari. Waktunya saya telepon Kelvin ya teman-teman. By the way, saya sudah habis mandi dan ganti baju ya, karena siang-siang sumuk, panas. Jadi ya udahlah, ganti baju udah beres. Sekarang kita mau telepon Mas Kelvin ya, buat nanyain makan siangku nih apa ya. Mudah-mudahan tidak aneh-aneh ya teman-teman ya. Kita telepon saja langsung. Halo Kim Yogi. Halo Bang. Halo, pagi. Ini sudah siang hari nih. Udah siang-siang. Udah siang, udah waktunya makan siang. Udah waktu makan siang ya, ya benar juga ya. Gimana, habis mandi kamu lagi? Ini habis olahraga. Oh, olahraga, mantap. Oke, okay, makan siangku apa nih, Van? Makan siang ya, tadi pagi itu apa aja tadi ya? Ricis ya? Ya. Nah, tadi pagi ricis. Biasanya dirimu kan suka makan pedas tuh. Ya, benar. Nah, mau ikut pedas lagi boleh nggak? Ya, nggak apa-apa. Gas aja. Ceker boleh, enak tuh ceker. Ceker satu mangkok kalau bisa. Eh jangan dong, kebanyakan. Oke, kok kamu ganteng kali ini? Ah, iya dong, selalu gitu. Mantap. Kutu pleset juga. Iya benar ini, ada track kutunya di sini nih. Sama gini, sama ceker sama pentol boleh, pentol. Ceker dan pentol ya, yang pedes ya. Baiklah, aku akan laksanakan, tidak apa-apa. Walaupun pedas-pedas lagi ya siang-siang ya. Siap, aku akan order sekarang. Iyalah, pedas. Eh, jangan dong, di like dong. Oke, thank you, Van. Saya bakal makan ceker dan apa namanya, pentol pedas. Mantap, thank you. Oke, sekarang saya bakal order di ojek online ya. Untuk makanan, tadi Kevin bilang tuh ceker sama pentol yang pedas ya. Berarti bisa dibilang tuh pentol dan ceker setan. Waduh, kita lanjut ke video yang udah ready aja makanan ya. Tadi udah disuruh Kevin, tadi aku udah order via ojek online lagi ya. Tadi makanannya tuh, aduh, siang-siang gini makan yang pedas-pedas lagi sama Kevin tuh. Tadi pagi udah pedas, siang ini pedas, curiga nih. Malam kayak apa nanti nih. Ya udahlah, tadi aku udah sampai makanannya. Ini aku beli ceker ya. Eh, kok ini pentol lah. Jadi teman-teman, aku belinya dua ya teman-teman ya. Di sini aku udah beli ceker. Ceker, lah tuh. Pedesnya pasti luar biasa nih. Terus sama bakso ya. Sama baksonya. Aduh, Kelvin, Kelvin tolong. Baiklah, kita langsung siapkan makanannya ya. Jadi selain ini, kan nggak enak dong kalau makan ceker sama bakso gitu aja ya. Saya langsung kasih jampa. Nasinya teman-teman. Nasinya mantap. Oke, kita langsung keluarkan saja ya. Ini dia, kita bisa langsung lihat ya. Ceker dan baksonya, wih mantap sekali ini. Tapi rasanya pasti pedas sekali. Tidak apa-apa, kita langsungkan saja ya.
sebelum makan minum dulu teman-teman ya. Oke, minum sudah, kita langsung makan ya. Sebelum makan berdoa dulu teman-teman. Berdoa mulai. Amin. Oke. Kita langsung lahap saja ya. Ini bakso dan ceker setannya, ceker setan tolong. Ini ceker ini. Kita langsung ya. Makan, Sulur. Wah. Lembut sekali ya. Saya bisa merasakan tulangnya langsung hancur, teman-teman. Wah, ini enak nih, parah. Parah nih, enak-enak. Wah. Kasih nasi nih emang. Mantap sekali nih. Makan, Sulur. Ini cekaran nih, sudah aku yakin nih cara masaknya gini nih, direbus dulu dan dipanggang karena masih kayak rasa-rasa habis dibakar gitu tuh. Nih tuh kan katanya bener kan, hitam-hitam habis dibakar. Wah, mantep nih cara masaknya nih. Biasanya kalau aku masak teman-teman itu aku cuma rebus dan langsung dimasak pakai saus ini, saus cabai segala macam ya, buat jadiin ceker setan ya. Tapi ini enggak, ini ada tambahan masaknya tuh dibakar, mantep banget nih. Rasanya jadi lebih autentik gitu. Gokil, mantap sekali nih. Mangan. Ini rasa pedasnya tuh pedas nikmat gitu loh teman-teman. Jadi apa ya, nggak bisa berhenti gitu loh. Enak banget pedasnya. Pedas-pedas nikmat gitu teman-teman. Di sini siapa yang suka ceker setan atau bakso setan ya? Komen di bawah teman-teman. Rasanya enak banget ternyata. Cekernya. Wah, akhirnya habis juga. Kira habisnya. Oke. Gak usah ngomong aku nih. Aduh, oke teman-teman. Kita ketemu lagi di pas saya makan malam ya. Oke, selamat malam ya teman-teman. Sekarang sudah di malam hari ya. Ini sudah jam 7:30 malam hari ya, dini hari di daerah Bali ya teman-teman ya. Oke lah, sekarang aku bakal telepon Kelvin lagi ya, buat makan malamku apa ya. Mudah-mudahan dia gak ngasih yang aneh-aneh ya. Udah tadi pagi sama siangnya kayak gitu dia ngasihnya. Malam awas aja dia ngasih yang aneh-aneh. Oke, kita telepon Kelvin lagi ya. Halo, Gi. Halo. Habis mandi. Van, malam hari ini Van, tolong kasih makanan yang bener gitu loh Van, tolong. Apa? Pengalamanku diatur sama aku, ini kan yang terakhir nih. Ya. Mantap sekali ya, Anda nyari-nyari makanannya ya. Saya main blow ini sampai, apa ya, masih berasa ya. Bibir ini masih berasa ya, sampai sekarang. Buat malam ini, udah lah, aku kasihan sama dia. Hah, gitu lah. Nah, juga udah pedes-pedes. Ya. Ya kan, aku udah, inilah, udah kasihan lah kan. Coba lagi, nah, makin sakit nanti. Ah, bagus, perhatian sekali dia. Perhatian sekali tuh. Perhatian kan? Ya. Ya, inilah. Sebelah sama sami. Wah. Ya, wah, ngadi-ngadi lo bener-bener ya. Tadi-tadi pagi lo. Ya, gila, boleh lah. Sebelahnya yang biasa aja, jangan yang pedes. Udah, kalau tadi lo pedes kan? Ah. Sejak kapan sebelah tuh ada yang biasa? Pedas, Pak. Sebelah. Pedas. Ada levelnya 1 sampai 3 apa 5 level itu. Oke, itu aja sebelah sama samyang ya. Ya. Wah, gila sini. Nanti kabarin aja. Nanti aku kabar. Oke. Oke lah. Thank you, Van, sudah bantu aku di ini ya, di video kali ini ya. Untuk teman-teman yang mau subscribe, Kelvin silakan ya. Kelvin H. Mantap. Oke, okay, thank you Kelvin. See you. Baiklah, kita turutin saja ya. Kebetulan saya ada ini, samyang apa di ini, di tempat saya masih ada sisa samyang lagi satu.
untuk sebelah kita order lagi ya teman-teman ya di ojek online. Ojek online ya teman-teman ya. Oke, nanti kita lanjut pas sudah ready aja makanan ya. Oke, ini dia teman-teman, sudah ready ya. Ini sebelahnya, ini mie tadi aku ngambil dari mie cup ini ya. Mie cup mie samyang ya teman-teman ya. Ini masih ada sausnya, teman. Ini sebelahnya nih, aku baru datang. Mantap sekali. Lihat teman-teman. Bumbunya tolong. Waduh, ini merah banget bumbunya nih. Pedes banget. Ya sudah tidak apa, kita langsung aja ya. Udah gini aja teman-teman ya, kita langsung makan. Tapi sebelum makan, jangan lupa berdoa dulu ya teman-teman ya. Berdoa mulai. Amin. Sudah berdoa, kita langsung makan aja ya. Ini dia, mie-nya. Mie samyangnya. Tuh. Makan seluruh. Nih, cilok sebelahnya ya. Makan seluruh. Kelpan, Anda ini gila sih. Udah dari pagi, siang, sampai malam masih aja disiksa aku pakai makan pedas. Awas aja Anda Kelpan ya. Makan. Oke, terakhir nih, langsung habiskan saja. Bagus. Aduh, Kelvin, Kelvin. Aduh, gila sini. Mudah-mudahan saya nggak terjadi apa-apa ya dengan perut saya ya. Doakan teman-teman. Oke lah, sampai sini aja videonya teman-teman ya. Terima kasih sudah nonton video sampai habis. Jangan lupa klik like-nya. Komen makanan-makanan apa aja yang bisa saya makan. Makanan-makanan apa yang harus saya makan lagi teman-teman. Dan jangan lupa, yang belum subscribe, di subscribe ya. Thank you, bye.